Jessica, Dek Farah lagi ngapain? Lagi main keong. Mainan keong? Apaan keong itu? Oh, lihat-lihat. Oh, itu yang ada capitnya itu ya? Iya. Pernah dicapit? Ayah dicapit. Tapi adik Farah gak pernah dicapit ya. Berani pegang? Coba pegang. Wow, lihat sini, lihat kamera. Wih, kakinya gitu. Punya banyak? Banyak. Banyak banget. Coba lihat. Wih, ya banyak itu, ada yang putih tuh, coba dipegang. Ah, itu namanya keong apa itu? Telur. Keong telur. Kok keong telur? Soalnya cangkangnya kayak telur. Soalnya cangkangnya kayak telur. Terus ada lagi yang tahu namanya keong apa? Mana? Yang tahu terserah. Para ambil aja namanya apa ya itu. Itu keong apa itu namanya? Kayu. Keong kayu. Kenapa kok keong kayu? Warnanya kayak kayu. Oh iya, kayak kayu. Keong itu bahasa Indonesianya apa, Dik? Kelomang. Kelomang. Keong sama kelomang itu beda sebenarnya, tapi Adik Farah taunya itu apa? Binatang apa? Keong. Keong itu siput. Keong itu siput. Kalau kelomang itu yang ada capitnya, ada kakinya. Sudah lama mainan kelomang, mainan sudah. Keong. Sudah lama. Sudah. Berapa lama? Mulai kapan? Tidak tahu. Ada satu bulan. Lebih apa kurang? Lebih. Lebih? Serius? Wah. Lihat lagi kelomangnya, namanya apa? Yang itu apa itu? Ini kelomang kerang. Kok kerang? Kayak kerang gitu ya? Iya, cangkangnya. Terus yang ini itu yang di bawah itu tuh yang itu. Ini loh. Nah, ini namanya kelomang. Ayah kasih nama kelomang kunde. Kunde. Iya, kayak kundenya nenek-nenek. Mana lagi adik? Mainan yang mana lagi? Adik mau mainan yang ini. Wih, besar itu ya. Masa coba cepet banget itu namanya kelomang apa itu? Daun. Kelomang daun. Soalnya ini kayak ada daun-daunnya. Oh, kayak daun. Itu kan gede. Punya kelomang yang gede lagi enggak? Punya. Yang segede apa? Masa? Iya. Anak lari, awas lari, jatuh. Masukin lagi dulu biar enggak jatuh. Ini naruhnya kelomangnya di sini terus ada apa? Ada kandangnya? Ada. Ada kandangnya. Ada. Nanti kapan-kapan buat kandang ya? Ya. Bisa buat kandang. Bisa. Bisa. Oke deh kalau gitu, nanti kapan-kapan kita buat kandang kelomang biar nanti kelomangnya happy, Adik Farah juga happy. Oke, kalau gitu sekian dulu ya. Dadah dulu sama teman-teman semuanya. Dadah teman-teman. Ikuti terus ya Farah bikin konten untuk main-main sama kelomang. Dadah teman-teman.